Pihak Wings Air menghentikan sementara 10 rute penerbangan di Nusa Tenggara Timur NTT akibat erupsi Gunung Lewotobi yang terus berlangsung di Flores Timur. Keputusan ini berlaku mulai 3 hingga 15 Oktober 2024 dan diambil sebagai langkah tegas untuk menjaga keselamatan penerbangan di wilayah yang terkena dampak abu vulkanik. Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategic Wings Air, dalam keterangan resmi yang diterima tribunflores.com, Kamis 3 Oktober 2024 malam menjelaskan, penghentian operasional ini didasarkan pada laporan dari BMKG dan Stasiun Meteorologi Francisco Saverius Sedasika. Abu vulkanik dilaporkan bergerak ke arah barat dengan kecepatan 10 knot. Dua bandara utama yang terkena dampak adalah Bandara Haji Hasan Aroebo Usman ND dan Bandara Francisco Saverius Seda Maumere, yang saat ini ditutup sementara untuk keselamatan. Rute-rute yang dihentikan meliputi penerbangan antara Kupang, ND, Labuan Bajo, Bajawa, dan Maumere. Rute khusus Kupang Maumere dan Maumere Labuan Bajo juga dibatalkan hingga 31 Oktober 2024. Rute penerbangan yang dihentikan sementara, ND Kupang, 2 kali sehari. ND Labuan Bajo, 2 kali sehari. Labuan Bajo ND, 2 kali sehari. Kupang Bajawa Labuan Bajo, 1 kali sehari. Labuan Bajo Bajawa Kupang, 1 kali sehari. Kupang Maumere, 2 kali sehari. Maumere Kupang, 2 kali sehari. Maumere Labuan Bajo, 3 kali seminggu. Labuan Bajo Maumere, 3 kali seminggu. Danang menegaskan, penghentian sementara ini berada di luar kendali perusahaan dan dilakukan demi keselamatan. Penumpang yang terdampak dapat memilih opsi refund atau reschedule sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Wings Air berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendukung keselamatan dalam situasi yang penuh tantangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.